berbalik kepada apa yang kita nak capai tanpa pengaruh orang luar, daripada kepompong kemiskinan. Itu contoh apa namanya internal motivation. Debar di hati saat pertama kali berada di sini. Dan setiap baik kata-kata berlaku, semoga akan dapat menyentuh hatimu dan takkan kau lupa kita pernah. Oh pernah bertemu, kau takkan pernah tahu senyumanmu itu penenang hati. Okay. One, two, three.